Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah salat maghrib di Masjid Al Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir pembahasan kita itu ada di bab salat Jumat, ada di pembahasan ngapain itu terakhir terkait dengan sifat khutbah Jumat gitu ya, dan sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat Jumat. Yang tersisa dari bab sholat Jumat itu adalah ijtima'ul Jum'ati wal'idi fi yawmin wahidin. Itu kalau sholat Jumat ketemu dengan sholat id di satu hari yang sama. Setelah ini pembahasan kita masuk di bab sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Di bab sholat Idul Fitri, Idul Adha nanti barangkali ada pembahasan yang akan kita percepat, karena secara umum sudah kita ketahui. Ada pembahasan yang mungkin akan kita bahas lebih rinci karena lebih menarik. Kita lanjutkan dulu di bab terakhir, sudah menyangkut sholat id selain sholat Jumat. Ijtima'ul Jum'ati wal'idi fi yaumin wahidin, berkumpulnya hari Jumat dengan hari sholat id, hari raya, fi yaumin wahidin, pada hari yang sama. Idza jtama'al jum'atu wal 'idu fi yawmin wahidin saqatatil jum'ati amman shallal 'id. Fa'an Zaid ibn Arqam qala shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al 'ida thumma rakhasa fil jum'ati. Fa qala man syaa'a ay yusalliya falyusalliya. Rawahu al-Khamsah wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim. Apabila bertemu salat Jumat, apabila bertemu hari Jumat dan hari raya pada hari yang sama, maka sholat Jumat dapat gugur bagi mereka yang sudah sholat id. Riwayat dari Zaid bin Arqam, beliau menceritakan, maaf, hadis dari Zaid bin Arqam, beliau menceritakan Nabi SAW pernah sholat id, kemudian beliau memberi rukhsah keringanan untuk
sholat Jumat. Artinya beliau pernah sholat Id bersama para sahabat, kemudian beliau memberi keringanan untuk meninggalkan sholat Jumat. Faqolat, di mana beliau mengatakan, man sya'a ayyusolliya falyusolli, siapa yang mau untuk sholat Jumat silahkan, gitu ya. Berarti kalau tidak juga boleh, gitu ya. Hanya saja memang ada alasannya, ada ketentuannya, ada latar belakangnya mengapa kok kemudian yang sudah melaksanakan sholat Id boleh tidak melaksanakan Jumat, boleh tetap melaksanakan Jumat. Dalam riwayat yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini yang bawah ini ya. Yang bawah ini ya. Halaman berikutnya maksudnya di sini ya. Apa kata Rasulullah SAW? Qad ijtama'a fi yaumikum hadha idani. Pada hari ini sudah bertemu dua hari raya. Faman syaa'a ajza'ahu minal jum'ah. Siapa yang ingin, siapa yang mau, ya, boleh baginya meninggalkan sholat Jumat. Kalau tadi yang pertama itu isinya justru sebaliknya. Siapa yang pingin sholat silahkan. Nah gitu ya. Yang pingin sholat Jumat silahkan. Nah, yang di bawah sebaliknya. Yang menganggap cukup tidak melaksanakan sholat Jumat silahkan. Wa inna mujammi'u, dan kami, kata Nabi, akan tetap sholat Jum'ah. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah ini bisa dipahami, pada masa Nabi SAW, bahwa orang datang sholat Id, orang datang sholat Jum'at, itu rata-rata berasal dari berbagai daerah. Bahkan masjid tempat penyelenggaraan sholat Jumat satu-satunya setelah Masjid Nabawi itu terjadinya pada masa Umar bin Khattab. Jangan bayangkan. Saya kira pembahasannya sudah lewat ya. Seiling teng pundi niku di Bahrain. Bahrain itu pun wilayahnya sudah jauh dari kota Madinah. Ya, Bahrain ki Bahrain. Ya, bahkan waktu itu Umar mempersilahkan, silahkan laksanakan sholat Jumat ya di tempat kalian. Padahal ya kebanyakan para sahabat waktu itu kalau Jumatan meskipun jauh tempatnya ya tetap datang ke Masjid Nabawi. Maka bisa dipahami bahwa ketika pagi itu sudah ada di Madinah untuk siap sholat Jumat, sholat Id, mungkin ada sebagian yang sudah ingin pulang. Betul loh. Niki memang tidak ada dalam nas hadisnya. Secara umum nas hadisnya jelas, sing sholat Jumat boleh, sing tidak juga boleh. Tapi kata Nabi, kami tetap Jumatan. Kami niku sinten? Ya Nabi dan orang-orang yang mukim di Madinah. Gitu ya. Oleh karena itu kesimpulannya dari dua riwayat ini,
penulis kitab menyatakan wa yustahabbu lil imami ayyuqimal jum'ati liyashhadaha man syaa'a syuhudaha wa man lam yashhadil 'ida. Oleh karena itu disunnahkan bagi imam untuk mendirikan sholat Jumat supaya bisa diikuti siapa yang mau mengikuti, itu yang pertama karena Nabi SAW mengatakan itu, dan untuk diikuti orang yang belum ikut sholat ini. Berarti ada dua alasannya. Mungkin sholat id sudah diselenggarakan, ada yang tertinggal, ada yang mboten katut, mungkin terlambat. Ya, maka tetap kalau di sini masjid, ya, ya tetap menyelenggarakan sholat Jumat untuk menampung, untuk bisa memfasilitasi pertama orang yang ingin berangkat sholat Jumat dan yang kedua yang belum mengikuti sholat Id. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa inna mujammi'un, kami tetap Jumatan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu. Jadi dua hadisnya kan gitu deh. Siapa yang mau sholat Jumat silahkan. Ya, yang merasa cukup tidak ikut sholat Jumat, cukup sholat Id juga boleh, gitu ya. Bagaimana kalau kemudian orang memilih tidak sholat Jumat karena sudah hadir sholat Id? Watajibu sholatul zuhri ala man takhallafa anil jumu'ati, wajib sholat zuhur bagi yang tidak ikut jumatan, lihudurihil idah, karena merasa sudah sholat id. Indal Hanabilah, itu pendapatnya mazhab Hambali. Tapi enten pendapat liyane, wa zahir adamul wujub, tapi secara teks ada riwayat yang lain bahkan gak wajib sekadik sholat. Lima rawahu Abu Dawud an Ibni Zubair annahu qol, dari riwayatnya Abu Dawud dari Abdullah bin Zubair, beliau berkata, Aidani ijtama'a fi yaumin wahidin fajamma'ahuma fasallahuma rak'ataini bukratan lam yazid alaihima hatta sallal asra. Karena ada di satu hari, maka bisa dikumpulkan itu, dilaksanakan dua rakaat pagi-pagi, tidak perlu nambah hingga sholat asar. Cuma niki kan riwayatin duki Abdullah bin Zubair, niki mboten jelas tegas duki Nabi. Kesimpulannya Abdullah bin Zubair ngoten. Kesimpulannya Abdullah bin Zubair. Ya. Oleh karena itu, ya maksudnya tidak menyelenggarakan sholat Jumat, ya tetap sholat zuhur. Cuma memang itulah muncul dua pendapat yang berbeda. Yang pertama kata mazhab Hambali, ya, kalau tidak ikut Jumatan ya tetap sholat zuhur. Karena statusnya itu Jumatan itu sebagai untuk sholatnya itu statusnya wajib, gitu ya.
Sementara sholat id itu statusnya adalah sholat sunnah. Hanya saja tidak dilaksanakan sholat Jumat karena sudah ada dua khutbah. Dua hari raya itu artinya akhirnya kan dua khutbah. Gitu loh. Oleh karena itu, hemat kami, pendapat kami tetap sholat zuhur nek mboten Jumat. Gitu ya. Baik. Itu terkait dengan dua hari raya. Hari raya Idul Fitri atau Idul Adha bertemu di hari Jumat. Baik. Yang berikutnya, Shalatul Idaini. Untuk kitab salat, bab Shalatul Idaini ini bab yang terakhir. Seperti tadi yang saya sampaikan, barangkali sebagian akan kita baca, kita pelajari dengan cepat, sebagian nanti akan kita bahas beberapa hal yang memang lebih menarik untuk didiskusikan. Shalatul Idaini, salat Idain, salat Idul Fitri, Idul Adha. Syuriat salatul Idaini fis sanatil ula minal hijrah. Salat Id niku disyariatkan pada tahun pertama hijrah. Wa hiya sunnatun muakkadah. Status hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ya, yang ditekankan. Wa ghaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'alaiha wa amara ar-rijala wan nisaa'a ay yakhruju laha wa laha abhathun nujizuha fi ma yali. Jadi Nabi SAW sangat menganjurkan, bahkan memerintahkan laki-laki maupun perempuan untuk keluar menuju sholat id. Dalam bab sholat id ini ada beberapa pembahasan yang bisa diringkas sebagaimana berikut. Awalan yang pertama, istihbabul ghusli wattatayyubi walubsi asmali thiyab. Di sholat id, Idul Adha, Idul Fitri, Idul Fitri, Idul Adha disunnahkan mandi. Yang disebut mandi di sini mandi besar. Kalau disebut mandi maksudnya mandi besar. Wattatayyubi juga untuk memakai wangi-wangi. Walubsi ajmali thiyab juga disunnahkan memakai pakaian yang paling baik. Ya. Mangkane wong tuku klambi anyar kabeh kan gitu ya. Fa an Ja'far ibn Muhammadin an abihi an jaddihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yalbisu burda hibrah fi kulli 'aidin, rawahu Syafi'i wal Baghawi. Di sini ada keterangannya. Jadi Nabi SAW di setiap sholat id menggunakan jubah. Napa wau? Hubrah, jubah hubrah itu jubah seperti jubah Yaman. Nah itu termasuk pakaian yang paling baik. Kalau panjenengan itu kadang-kadang perlu delok. Kalau niku nggih mboten semerap. Ya apa modele? Ya. Karena itu nek umpama digolekno gambare muga-muga mudah-mudahan kalau sekarang itu ada. Gitu ya. Karena pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang ada pada masa beliau kok umpama dicari sekarang seperti apa? Boleh jadi sebagian lo niki nopo klambi ini mboten ketemu se kula koleki. Ngeten diganti. Ya aman. Mboten ketemu.
kita tidak ketemu ya. Nanti coba dicarikan yang lain dengan kata kunci yang lain gitu ya. Baik. Kita lanjutkan dulu. Kalau niki nek delok napa misale. Oh, sak sok niku yo napa biyen istilah ngoten. Dicari oh sudah ada. Kalau di sini apalagi namanya? Oh, pingin bayangno gambare. Mungkin kata kuncinya saya ini ya, saya ubah, saya tambahi sedikit gini ya. Boten ketemu tapi kulon ini boten semerap ya, yang zaman Nabi. Tapi memang dalam beberapa riwayat jenis pakaian ya jubah Yaman dari yang dimiliki oleh Nabi itu yang paling bagus yang dimiliki beliau, itu saja. Ya. Wa anil Hasan As-Sibti qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil aidaini annal bisa ajwad manajid wa anna tatayyaba bi ajwad manajid wa an nudhhiya bi athmana manajid. Al hadis rawahul Hakim. Rasulullah SAW memerintahkan kami pada dua sholat id, pada dua hari raya, untuk menggunakan, memakai pakaian terbaik yang kami miliki, menggunakan, memakai atib, napa jenenge, wangi-wangian yang kami miliki, yang paling baik, yang paling bagus, dan untuk menyembelih sembelian sing paling larang nek iso. Mangkane sakniki nggih kok umpama golek sing gedhe-gedhean niku enten pantese. Nek wayahe belean niku kalau waktunya sembelian gitu ya. Meskipun kadang-kadang bagi sebagian masyarakat ojo maneh golek sing kuwedhe. Golek sing cilik gurung karuan nututi kan gitu ya. Maka tentu disesuaikan dengan kemampuan. Pun sampai kemampuan itu tukune apik tapi tukune sing elek. Mungkin tadi sinten Qabil mangke nggih. Dadi Qabil. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban. Qabil itu petani, Habil itu peternak. Ya. Ya mestine yang dipersembahkan untuk kurban kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang paling baik. Habil mempersembahkan hewan ternak yang paling baik, Qabil digoleki sing rotok bosok-bosok kan gitu ya. Itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, riwayat ini sebenarnya dhaif. Hadis riwayat Hakim ini. Cuma nanti ada riwayat yang lain. Riwayat yang di awal tadi itu masih bisa diterima makbul ya. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam yalbisu lahu ma ajmala thiyabihi wa kana lahu hulatun yalbisu lil aidaini wal jumaah. Jadi Nabi SAW dewe niku prakteknya memang memakai pakaian yang terbaik baik untuk sholat id maupun untuk sholat jumat. Itu yang pertama tentang pakaian wangi-wangian yang terbaik yang dimiliki. Yang kedua nih secara umum kita sudah tahu ya. Al-aklu qoblal khuruji fil fitri dunal adha. Makan sebelum keluar sholat Idul Fitri, tidak makan terlebih dahulu sebelum keluar sholat Idul Adha. Sederhana sih sebenarnya. Kalau untuk sholat Idul Fitri, sederhana alasannya, kit wingi wis poso balak balik, gitu ya. Maka pagi itu disuruh sarapan. Kalau Idul Adha, om hari ngono belean, ojo mangan dise, engkau gak isok mangan. Hasil belean gitu ya. Itu sederhana ya, logika sederhana.
Tapi kita baca yusannu aklu tamaratin witran qabla al-khuruji ila salati fi Idul Fitri wa ta'khiri dzalika fi Idul Adha. Disunahkan memakan beberapa butir kurma sebelum keluar salat Idul Fitri dan disunahkan untuk menunda mengakhirkan sarapan seperti itu pada saat Idul Adha. Hatta yarji'a minal musalla, hingga orang kembali dari musalla untuk khususnya Idul Adha. Fayakula min udhiyatihi, supaya dia bisa makan sembelihannya ingkana lahu udhiyah, nek beleh. Nek mboten beleh. Yo ngenteni bekne diteri, kan gitu ya. Nek mboten diteri. Zaman sakniki mboten diteri, guys, status WA. Omahku kliwatan. Lho nggih saestu. Kirangan teng mriki nggih. Oh mboten nggih, soalnya rata berarti. Teng ngen kula ning ngoten e. Panitia bingung. Nyapa iki, Mang? Lah mang ya apa lho? Lumpun enten. Tapi kok ngakune kliwatan? Wis kaya ana maneh. Mantun niku ditakoni akhire sing bagian ngeterno kan. Siapa? Mpun kalau kayak noni kau di kayak noni anggota keluarga Ilya ni kak dia kau ni. Wah lah, wong-wong ni enten mawon. Lu kau tadi kalau masuk status WA. Wih, soai kau tadi. Akhirnya diterima net. Diteri double, yo kak dibalik. No, yo ada yang jadi diteri double. Enak gian. Ya Allah. Kadang-kadang kau tadi kau zaman saat ni gian. Gian. Baik. Qala Anas kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin wa ya'kuluhunna witran. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pagi-pagi tidak berangkat salat Id hingga beliau makan beberapa butir kurma, beliau memakannya dengan hitungan ganjil. Dengan ganjil niku pinten. Nek teng tiyang mriki ini mangan kurma telu niku pun aras-arasen biasanya. Ya. Wis. Nek mboten ketemu sego niku dereng ketemu mangan. Nggih. Wa an Buraidah taqala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqtu yaumal fitri hatta yaqula wala yaqula yaumal adha hatta yarji'a. Dalam riwayat yang lain lebih tegas, sahabat Buraidah menceritakan Nabi SAW pagi-pagi tidak berangkat sholat Idul Fitri hingga beliau makan dulu. Sebaliknya beliau tidak makan pada hari Idul Adha hingga beliau kembali dari sholat. Waza dalam riwayat yang lain, waza tafayak kulamin udhiyatihi, sehingga kalau pulang dari Idul Adha beliau bisa makan dari udhiyahnya. Baik, saya kira dalam bab ini tidak ada pembahasan yang apa ya berbeda. Semua sepakat para ulama itu ya. Yang ketiga, al-khuruj ilal musalla, keluar ke musalla. Ini asalnya kata musalla gini. Ya. Jadi yang disebut musalla waktu itu adalah ya halaman Masjid Nabawi. Makanya jenengan nek teng halaman Masjid Nabawi dari arah pundi niku, dari arah depan sebelah kanan pintu sing paling pojok niku enten Masjid Ghumamah ya. Di situ enten tulisane Masjid Ghumamah niku. Teng mriki Masjid Ghumamah niku berarti Ghumamah niku artine mendung. Masjid awan. Nah di situ ada tulisannya. Di sini dulu tempat Nabi menyelenggarakan sholat Id atau sholat istisqa. Arahnya pun di berarti arah barat. Ya, karena kalau Masjid Nabawi itu kiblatnya mengarahnya kan ke selatan. Jadi kalau bagian selatan sebelah kanan. Kanannya berarti barat ya. Mereka kan kidul ya. Mereka lor.
belah kanan nih berarti barat ya. Barat nopo jenenge nggih. Jadi kalau di sini misalnya kiblatnya itu pojok sana, itu Masjid Humamah itu. Masjid Humamah kira-kira jaraknya kalau dari apa namanya? Dari masjid itu dari bukan halaman, kalau dari halaman kan dekat ya. Halamannya kan ombo. Kalau dari apa namanya? Masjidnya sendiri nah itu ya kira-kira 100 meter lah gitu ya. Jadi di situ ditulis oh ini tempat dulunya adalah tempat sholat istisqa atau sholat apa wong sholat Idul Fitri Idul Adha gitu ya. Nah itulah yang disebut musalla. Sholatul Idi yajuzu an tu'adda fil masjidi walakin ada'aha fil musalla kharijal baladi afdal ma lam yakun hunaka uzrun kamatorin wa nahwi. Sholat Id kalau di masjid ya boleh saja, tapi ini kesimpulannya Said Sabiq ya. Sholat Id di masjid boleh, tapi dilaksanakan di musalla di luar masjid, di luar apa namanya wilayah kharijal balad afdol, lebih utama malam yakun hunaka uzrun, selama tidak ada uzur kamatorin wa nahwi seperti hujan dan semisalnya. Lianna Rasulullah SAW kana yusalli al-aidaini fil musalla wa lam yusalli al-aida bi masjidi illa marratan li uzril matar. Karena Nabi SAW dulu salat idaini selalu di musalla dan beliau tidak pernah sholat id di masjidnya kecuali satu kali saja karena uzur hujan. Fa'an Abi Hurairata annahum asabahum matarun fi yaumi idin fa shalla bihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sholatal idi fil masjid. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wal Hakim. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, dulu mereka itu kehujanan pada saat sholat id. Maka Nabi SAW sholat bersama para sahabat sholat id di masjid. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Hakim. Dalam sanadnya hadis ini ada yang majhul. Dalam riwayat yang lain isnaduhu dalam kesimpulan yang lain oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau disebut hadis ini sanadnya dhaif. Wa qala Adz-Dzahabi hadza haditsun munkarun. Imam Adz-Dzahabi malah menyebut ini hadis mungkar. Kalau kita biasanya pakai hadis yang sahih, maka hadis ini diabaikan. Mesti anggap ka ono, wis pokoke nang musala. Cuma saya nyampaikan ini kan beberapa kali saya sampaikan di dalam mazhab Syafi'i hadis dhaif itu lebih sering masih dipakai gitu loh timbang ka ono gitu loh. Maka kita bisa memahami bahwa kemudian sholat id diselenggarakan di masjid ya dalilnya ada meskipun dhaif gitu ya. Gitu. Pun pokoknya sing penting sampean semerap ngoten lho ngono ta mergane ya wis ngene kan. Mangkane nek umum engkel-engkelan ga iso engkel-engkelan ini. Ya. Baik, yang keempat. Khurujun nisa wasibyan. Keluarnya kaum perempuan dan anak-anak. Yusra'u khurujus sibyani wan nisa'i fil aidainil musalla min ghairi farqin bainal bikri wasayyibi wasyabati wal ajuzi wal haid li hadithi ummi Atiyah qalat umirna an nukhrijal awatiqa wal huyadha fil aidaini yashhadnal khaira wa da'watal muslimin wa ya'tazilul huyadu al-musalla muttafaqun alaih. Ya, disyariatkan para perempuan
anak-anak untuk keluar di pelaksanaan sholat id, keluar ke musola, tidak dibedakan nopo niku gadis maupun ya tidak gadis, ya si enom nopo wis tuwek haid nopo boten haid. Berdasarkan hadisnya Ummu Atiyah, dia menceritakan kami para perempuan diperintahkan untuk mengajak keluar al-awatiqo, ya, perempuan-perempuan termasuk yang napa jenenge hamba sahaya, ya perempuan-perempuan, maaf, awatiqo yang masih gadis-gadis gitu ya. Kemudian juga wal huyadho yang haid-haid, baik dalam sholat id supaya mereka itu menyaksikan, menghadiri kebaikan dan dakwahnya umat Islam. Hanya saja yang haid-haid dipisah dari yang lain yang sholat, ya, jadi di tempat sholat itu tetap diberi batas, nggih, mboten campur. Sing haid nggih dikai batas, dikai tempat tersendiri di musola itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain saya kira sudah sering dibahas ya. Nabi SAW ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha, beliau sholat, kemudian khutbah, kemudian beliau mendatangi kaum perempuan, menasehati mereka, memberikan peringatan dan memerintahkan untuk sedekah, gitu ya. Baik, itu yang keempat. Yang kelima, mukhalafatut thariq. Jadi mengambil jalan yang berbeda ketika berangkat maupun pulang salat Id. Dzaba aktsaru ahlul ilmi ila istihbabi dzihabi ila salatil Id fi thariqin warruju'i fi thariqin akhar sawa'un kana imaman aw ma'muman. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa pergi sholat id itu hukumnya sunnah menggunakan satu jalan dan kembalinya menggunakan jalan yang lain. Jadi sunnah mengambil jalan berangkat dengan jalan pulang yang berbeda, baik itu imam maupun makmum. Fa'an Jabirin radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yauma idin khalafat tariq. Nabi sendiri, Nabi SAW kalau sholat id berangkat dan pulangnya mengambil jalan yang berbeda. Loh, dugi omai Nabi ke tempat sholat id kan tidak jauh, hanya 100 meter gitu ya, mengambil jalan yang berbeda. Meskipun ada juga riwayat yang lain yang menceritakan bahwa ada seorang sahabat namanya Bakar bin Mubashir itu mengambil jalan yang sama. Bolehkah? Boleh, tapi nek melok Nabi SAW ya ngambil jalan yang berbeda. Ini saya tidak perlu baca hadisnya lengkap ya. Jadi ada sahabat menceritakan, saya itu pernah ya dengan sahabat yang lain itu mengambil jalan yang sama pulang dan pergi. Bisa jadi karena mungkin kalau mau mengambil jalan yang berbeda itu ada kesulitan tertentu. Baik, sekarang yang keenam, waktu sholat il aidi, waktu sholat id. Waktu sholat il aidi min irtifa'i syamsi qadra thalathati amtarin ila zawal lima akhrajahul Hasan ibnu Ahmad al-Banna min hadithi Jundab qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli binal fitra wa syamsu ala qaydi rumhaini wal adha ala qaydi rumhin. Jadi waktu sholat id itu sejak matahari itu tingginya kurang lebih 3 meter sampai waktu zawal, sampai zuhur. Saat dereng zuhur niku tasik saged. Cuma lapo kok awan-awan kan ngoten ya. Contone Nabi SAW nggih isuk. Ya. Dalam riwayatnya
itu kan ahli fikih kan gitu, golek polei sampai kapan sih kan gitu kan, begitu. Meskipun contohnya sudah jelas, tapi sekedar contoh itu kan kemudian sih ini sampai kapan kan begitu. Maka para ulama biasanya memberi batasan. Maka batasan ila zawal itu para ulama menyimpulkan gitu. Dalam satu riwayat ya disebutkan Nabi SAW pernah sholat Idul Fitri itu matahari ala qaidi rumhaini, dua tombak tingginya. Sementara Idul Adha tingginya satu tombak. Tingginya satu tombak niku nek sak niki masuk waktu syuruk, gitu ya. Waktu syuruk. Waktu syuruk niku waktu awal duha, gitu ya. Kadang-kadang kan dibedakan, ada waktu syuruk, ada waktu duha kan gitu ya. Ya. Kalau tidak dibedakan, ya waktu duha yang pertama. Jam pinten waktu duha yang pertama. Ya, kalau dibedakan ada syuruk, ada duha, maka syuruk itulah untuk sholat Idul Adha. Sederhana sebenarnya, soalnya mari ngono kan sik leren mbleh sapi, mbleh wedhus. Jadi butuh waktu yang lama. Kalau sholat Id bisa rotok mundur titik, maaf, Idul Fitri. Ya, bisa rotok mundur titik karena setelah itu kan tidak ada aktivitas khusus. Kan itu ya. Oleh karena itu para ulama menyatakan yusannu taqdimil adha liyatasi'a waktu dhuhiyah wa ta'khiril fitri liyatasi'a waqta ikhraji shadaqatil fitri wa la a'lamu fi khilafan. Enggak ada perbedaan pendapat di sini. Jadi memang sunnah salat Idul Fitri itu lebih mundur supaya sing dereng bayar zakat fitri niku tasik saged ditampung. Sementara Idul Adha disunahkan untuk lebih awal supaya waktu menyembelih kurban itu lebih lama, lebih luas gitu ya. Itu hikmah namanya. Hikmahnya begitu. Baik. Azan dan iqamah untuk sholat Id. Ini judulnya ngoten tapi mboten nenten ngoten lho. Kadang-kadang gaya berita niku kan sing penting kan judulnya. Al adzanu wal iqamatu lil idaini, adzan dan qomat untuk salat Id. Makanya nggih digawe judul niki saged maksude gak ono ngoten lho gitu ya. Qala Ibnu Qayyim kana sallallahu alaihi wasallam idzan taha ila musalla akhadha fi sholati min ghairi adzanin wala iqamatin wala qaulin as-shalatu jami'ah. Ya. Ibnu Qayyim menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sudah sampai ke musalla, beliau mulai salat tanpa azan, tanpa qomat dan tanpa as-salatu jami'ah. Wa sunnatu alla yuf'ala syai'un min dzalika intaha. Dan memang sunnahnya tidak ada yang perlu diucapkan disebut apa-apa yang ya terkait dengan pelaksanaan salat. Wis gak ono apa-apae. Oke ngadeg, imame ngadeg, makmume melok ngadeg ngoten mawon. Cuma kadang-kadang wong niku kan kepingin iki ceru as-salatu jami'ah. Itu nanti ada bagiannya sendiri dalam sholat yang lain kan gitu ya. Utawa azan boten atik malahan. Jadi meskipun ini judulnya azan dan qomat untuk sholat Id, tapi pembahasan kita tidak menemukan ya ada dalil bahwa sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu perlu azan, perlu qomat, tidak ada dalilnya. Ya. Termasuk as-salatu jamiah tidak ada. Maka dalam satu riwayat an Ibni Abbasin wa Jabirin qala lam yakun yu'adzanu yaumul fitri wala yaumul adha muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Ibnu Abbas dan Jabir menceritakan tidak pakai diazani pada waktu salat Idul Fitri maupun salat Idul Adha.
pun tidak perlu dibalen-baleni, saya kira itu jelas ya. Yang kedelapan, at-takbiru fi sholatil aidaini, takbir dalam sholat aidaini. Sholatul aidi rokatani yusannu fihima ayyukabbirul musalliya ayyukabbirul musalli qoblal qira'ah fi rokatil ula sab'a takbiratin ba'da takbiratil ihram wa fi thaniya khamsa takbiratin ghaira takbiratil qiyam ma'arof ilyadaini ma'akulli takbiratin. Ini kesimpulannya dulu. Jadi kalau Said Sabiq itu biasanya kesimpulannya dulu, nanti dalilnya nanti. Oleh karena itu, terkait dengan apa yang pendapat yang beliau ambil, kita bisa sepakati, kita bisa mengomentari, dan barangkali bahkan kita bisa berbeda. Sholat id itu dua rakaat, disunnahkan dalam dua rakaat itu orang yang sholat id bertakbir sebelum membaca Al-Fatihah di rakaat pertama 7 kali takbir, setelah takbiratul ihram di rakaat kedua 5 kali takbir selain takbiratul qiyam, dengan mengangkat tangan setiap kali takbir. Fa'an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kabbara fi aidin itsnatai asyarata takbiran takbiratan sab'an fil ula wa khamsan fil akhirah walam yusalli qablaha wala ba'da rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Jadi dalam riwayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir salat Id itu 12 takbir. 7 di awal, 5 di akhir. Sebelum dan sesudah salat Id beliau tidak pakai salat. Memang salat Id itu salat sunnah. Dan tempatnya di musala. Mboten perlu ana napa? Tahiyatul musala gitu ya. Nah, hadisnya bunyinya takbirnya 12. Disitulah nanti timbul perbedaan pendapat. Enten sing ya 12 niku 7 karo 5. Tapi enten sing berpendapat 7 ambek 5 itu kan mergo iki salat Id dianggap niku sunnahe, sing sunnah, sing wajib tetep. Nah, begitu. Dadi akhirnya 8 kali 6. Gitu. Wa qala Ahmad wa ana azhabu ila hadza, kata Imam Ahmad, saya sependapat dengan ini. Wa fi riwayati Abi Daud wa Daruqutni qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam at-takbiru fil fitri sab'un fil ula wa khamsun fil akhirah wal qira'ah ba'dahuma kiltaihima. Takbir di salat Id dalam riwayat yang lain itu tadi contoh. Ini tadi firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, takbir di dalam salat Idul Fitri 7 di rakaat pertama, 5 di rakaat yang kedua, dan membaca setelah itu, membaca Al-Fatihah. Wa hadzal qaul huwa arjahul aqwal wa ilaihi dhahaba aktsaru ahli al-ilmi min as-sahaba wa at-tabi'in wa la'imah. Qala Ibnu Abdul Barr ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min turukin hisanin annahu kabbara fil aitaini saban ula fil ula wa khamsan fil thaniyah min hadithi Abdullah ibn Amr wa ibn Umar wa Jabir wa Aisyah wa an wa Abi Waqidin wa Amr bin Auf al-Muzni wa lam yurwa anhu min wajhin qawiyin wala da'ifin khilafu hadha wa huwa awwalu ma amila bihi intaha. Jadi tinggal ngitungnya tadi itu. Secara umum sepakat dengan hadis tersebut, 7 di awal, 5 di akhir, di rakaat kedua. Napa enten maca-maca ni, wa qad kana sallallahu alaihi wasallam yaskutu baina kulli takbirataini saktatan yasiratan wa lam yuhfat anhu dzikrun muayyanun baina takbirati walakin rawat Tabarani wal Baihaqi bi sanadin qawiyyin an Ibni Mas'udin min qawlihi wa fi'lihi annahu kana yahmatullah wa yusni alaihi wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma enten riwayat. Jadi nabi niku napa meneng mawon tidak ada bacaan yang
dibaca beliau. Cuma ada riwayat dari Imam At-Tabrani dan Al-Baihaqi, Nabi SAW itu ya mengucap alhamdulillah dan memuji Allah dan bersolawat. Wa ruwiya kadzalika an Hudzaifah wa Abi Musa wa takbiru sunnatun la tubtilu sholatu bi tarkihi amdan wala sahwan. Oleh karena itu boten perlu sampean berdebat. Takbir itu statusnya sunnah. Napa maneh bacaannya? Lah karena kita itu tidak mendapatkan bacaan ya meneng mawon. Bacaane opo sakjane? Ono meneng mawon. Tapi enten sing riwayat niku wau. Oh Nabi SAW yahmadullah wa yusni alaih. Yahmadullah wa yusni alaih niku akhire bacaane napa? Yahmadullah lho. Yahmadullah niku saged alhamdulillah. Ya. Saged alhamdulillahi rabbil alamin. Wa yusni alaih niku padha sama. Tapi karena teksnya tidak muncul ya, tidak dibaca. Tapi umpama maca ada yang baca. Ya, termasuk ada yang tidak takbir yang 5 kali, 7 kali, 5 kali tadi itu. Ya. Itu statusnya sunnah, maka tetap tidak batal sholatnya kalau meninggalkan. Baik sengaja maupun karena lupa. Oleh karena itu para ulama sepakat, meskipun sunnahnya itu ada takbir tambahan, tapi kalau ditinggalkan tidak batal. Nah, begitu. Tidak ditinggalkan tidak batal itu boten kok moro-moro aku males wis gak melok-melok ngene misale boten ngoten. Maksudnya kalau ada yang tidak melaksanakan mbuh karena lupa, mbuh karena sengaja, karena alasan tertentu, gak usah rame, tetap sah sholatnya gitu. Begitu. Jadi gak usah angkat tangan, gak usah. Ini semua tadi itu takbir, hadis tentang takbir itu tidak ada yang bicara angkat tangan. Cuma pendapatnya Said Sabiq angkat tangan. Hadis tadi tidak ada yang bicara tentang angkat tangan. Itu loh. Nah ini apa angkat tangan apa buatan angkat tangan gitu. Maka dalam bab ini, sudah dalam bab sunnah ini, tidak membatalkan. Baik itu yang angkat tangan. Angkat tangan itu buatan enten munine dalam hadis yang kita baca tadi. Cuma kesimpulan di awal disebut pakai angkat tangan gitu ya. Karena itu saya tidak pakai angkat tangan. Karena mboten muni ini mboten nenten wis enggak ada angkat tangan. Gitu ya. Cuma kadang ya itu tadi pendapat itu memahami satu teks itu bisa muncul pemahaman yang berbeda. Tapi 7 kali 5 niku sepakat para ulama itu tetap hukumnya sunnah. Gitu ya. Tetap hukumnya sunnah. Nomor 9, as-shalatu qabla shalatil aidi wa ba'daha. Itu saya kira jelas ya. Tidak ada sholat sunnah sebelum sholat id dan tidak ada sholat sunnah sesudahnya. Itu riwayat-riwayatnya semua selesai. Ya. Hadisnya jelas, riwayatnya selesai, contohnya juga tidak pakai. Sementara seperti itu. Nanti kita saya beri catatan di sini supaya ini ya. Baik, maaf, masih nanti pembahasan tentang sholat id, ya dalam beberapa apa sub pembahasan yang lain, mulai poin nomor 10 di pertemuan akan datang, insya Allah. Aku lukuh lihat, wa astagfirullahaladzim, wa lakum minna wa lakum rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.